welcome back Unsolved TV yang eksklusif paling beda deh dari yang lain. Dan seperti biasa geng, sukses 7 turunan. Sip lah geng, langsung aja nih lanjutan wawancara eksklusif tim Unsolved TV yang bahas masa jadul Kakak Reski Aditya. Dan di part ini bakal ngebahas soal apa aja goals Kakak Reski Aditya. Ya langsung simak nih geng, eksklusif Unsolved TV. Lupa gue beneran, beneran. Tapi gue kalau misalnya ngertiin, gue bisa. Orang ini ngomongin kayak itu nawar juga buat gue. Kayak gue di Arab nih, gitu. Terus gue bilang, oh dia ngomong apa gue tahu, gitu. Gue bisa balasnya juga. Kalau misalnya gue suruh kayak conversation awal, gue juga agak sedikit blank. Tapi itu naluri gue juga. Reski Aditya paling nakal tuh pada saat apa sih? Nakal tuh juga nakal gimana ya? Nakal-nakal. Gue sampai 2 tahun yang lalu gue masih nakal banget, Bu. Ya kan? Gimana contohnya? Ya udah lah, enggak usah diceritain. Yang kecelakaan itu termasuk enggak sih? Termasuk lah. Termasuk ya. Termasuk. Itu masih disco juga tuh. Awal-awal tinggal disco enggak? Gitu lah. Aduh, bikin tempat tuh orang tua lo ini enggak sih termasuk yang tetap dari sana? Hah? Ketat tuh. Ketat enggak? Ketat enggak? Ketat cik. Kan gue cowok. Lu pernah ngasih bohongin tuh? Ya iyalah. Ya iyalah. Ya tapi gue tetap lah. Enggak, itu sih enggak. Enggak sih, enggak sih, enggak sih. Tapi jelas ya, tapi misalnya bohong pas aku pernah lupa. Enggak ada. Yeah, gila. Lu sih lu kok ini terbuang di kecer kok. Lu tak join juga sama pacaran. Udah lah. Lu bilang gosnya apa masa gua enggak boleh. Tapi kan gua enggak gue orangnya juga apa aja ya, tapi kalau tergantung juga gitu. Gue sih orangnya juga nggak penting ya, dan ya udah lah gitu. Kalau mau mantan gitu, sama aja. Lumayan. Gue nggak ada yang nyari pacar. Gak ada yang nyari pacar. Itu dia yang gue mainin. Jadian rasa pacaran juga sering. Itu kan beda lah, itu kita semua orang. Gak ada nomor serinya gitu. Ini mesti main cepat tuh pacaran udah lama. Lupa. 2 hari kan? Ya. Ini dia sama dia di sekolah, aku kan. Oh iya iya. Oke. Bulan dua bulan kali. Bulan dua bulan. Aku kan yang berkira pada saat Reski di sekolah. Jadi karena pertama. Jujur nih. Jujur gue jarang nembak. Ditembak sih. Enggak bilang gue ditanya aku. Iya. Yeah. Ya udahlah gitu, gue ngerti. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Wah, emang deh soal apa adanya, dan no jaim serta cuek tapi pinter emang Reski Aditya banget ya gengs. Nah buat kalian nih gengs, dalam part ini mana jawaban Kakak Reski yang paling bikin kalian gak bisa move on? Dan berapa nilai kece buat sikap Reski yang apa adanya? Isi di kolom komen. Jangan lupa tunggu video part berikutnya only on Salto TV. Bye bye. Bye, gengs.